Yo, halo semuanya, kembali lagi bersama saya di sini di channel Mister Gaming. Oke, kali ini saya bakal mencoba buat tutorial lagi, guys. Dan di sini saya akan membuat tutorial cara mendapatkan uang secara cepat, cuy, di supermarket simulator early access ini ya, guys ya. Dan ini mungkin waktunya terbatas juga karena ini kan game-nya masih baru nih. Nah, ini bisa dibilang game-nya bisa juga kalian cara cepatnya dapetin duit dengan di Steam bisa, dengan yang versi Google juga bisa. Tapi ini saya versi Google ya, guys ya. Tapi saya belum nyoba yang versi Steam-nya soalnya saya belum beli. Jadi ya di sini saya akan ngasih tahu, guys, cara mendapatkan uang dengan cepat gitu. Yang ibaratnya kayak tinggal diedit doang gitu step-stepannya, guys. Tanpa cheat engine ini ya, guys ya. Nge-cheat uang lah intinya. Oke, dan kita langsung aja, guys. Mulai baru ya, guys ya. Let's go. Nah, di sini kan masih tutorial ya. Oke. Si tutorial ya kan. Nah, di sini order good using my computer. Oke. Terus kita di sini suruh belanja. Belanjanya jangan-jangan. Kita seperti biasa ya, guys ya. Di sini roti aja kali ya, roti. Kita beli 2 roti. Karena di sini roti paling penting, coy. Boleh lah ya. Beli lagi. Oke, nice. Beli roti dah. Kita sudah nyetok roti dan kita taruh di sini, guys. Seperti biasa ya, guys ya. Roti kita taruh di sini aja. Oke. Nice. Dan kita taruh lagi di ini, kita mainkan dulu ya, guys ya, sedikit tutorialnya gitu. Nah, ntar kalau tutorialnya udah kelar barulah ya. Kita langsung aja gitu. Nah, di sini ada harganya dan di sini kita cek harganya itu sekitar $3 ya, guys ya. $3.96. Oke. Dah. Let's go. Dan di sini kita buka. Oke, kita buka dulu. Selamat datang. Halo, Pak. Selamat berbelanja. Halo. Oh. Interact dan carry hold. Salah. Saya malah memindahkan kasir ini. Ya udah ya. Nah, saya pindahin dulu dah. Nah, kayak gini aja dulu. Nah, oke. Okay. Nit. Oke, okay. Bayarnya cash ya, Pak. Kembaliannya $1.04 ya, Pak. Terima kasih. Selamat datang kembali. Halo, Pak. Selamat datang di supermarket kami. Oh, belanjanya roti doang, Pak. Oh, pakai kartu kredit ya, Pak? Siap. Jadi di sini $3.96. Oke, okay, nice. Dolar, oke. Okay. Kembaliannya 4 sen, Pak. Oke, okay, terima kasih. Selamat datang kembali. Nah, seperti itu ya, guys ya. Dan oke, okay, apakah masih ada lagi customer-customer kita? Mungkin di sini kita bakal main gameplay seperti biasa ya, guys ya. Gameplay dulu. Kalau masalah cheatnya ntar saya kasih tahu di akhir ya, guys ya. Soalnya nggak ribet-ribet banget gitu. Kita main-main dulu di sini. Bentar. Saya kok agak bingung gitu. Apa beli apa ya? Sereal maybe. Nah, beli sereal boleh kali. Kita beli sereal, guys. Ini bisa nih kita beli sereal. Oh, belum bisa, coy. Ada pajaknya. Oke. Okay. Oh, ini aja, Pak. Oke, okay, siap pembayaran kartu kredit ya, Pak. $3.96, Pak. Terima kasih. Selamat datang kembali. Halo, Bu. Selamat datang di supermarket kami. Mohon maaf ya, Bu. Barangnya cuma ada roti doang nih, Bu. Soalnya ya itu, Bu. Baru bisa nyetok ini, Bu. Oke, terima kasih, Pak. Selamat datang kembali. Eh, Bu, maksudnya. Oh, kembaliannya $16 ya, guys ya. $16.04. Oke, terima kasih, Pak. Selamat datang kembali. Oke, dan di sini kita mungkin belanja sereal, guys. Kebanyakan, coy. Kita belanja sereal. Satu, nice. Kita dulu ya, Pak. Bentar, Pak. Saya nyetok dulu, Pak. Nah, sereal mungkin kita taruh di sini ya, guys ya. Oke, okay, nice. Bentar ya, Pak. Maaf, Pak. Lama menunggu. Sudah menunggu. Maksudnya, gimana sih? Nggak ngerti, guys. Alah, bodo amat lah. Oke, okay, nice. Sejauh ini aman-aman aja. Pak, Bu, ayo mari belanja di supermarket kami. Nggak supermarket sih, minimarket kami. Custom sizes bisa nggak sih? Bisa kan ya, kalau nggak salah. Tapi sini saya belum nyoba sih, guys.
Coba deh kita custom dulu, bisa nggak sih? Custom. Oh, coming soon. Masih coming soon, guys. Ya udahlah ya. Oke, roti 1, nice. Kembaliannya $1.04. Terima kasih, selamat datang kembali. Ayo mari Pak Bu, belanja di toko kami. Ada diskon lupa Bu. Ah. Oh my god, serealnya untung belum ada yang beli, guys. Jangan dulu, jangan beli dulu, weh. Weh, enak aja. Itu udah ada harganya, Bro. Weh, gratis nih. Sembarangan. Udah ada harganya itu. Kagak gile. Uangnya pas, Bu. Nah. Oke, untung udah ada harganya loh. Makasih, Bu. Selamat datang kembali. Buset dah. Ya kali digratisin. Ma ini, Bro. Lumayan mahal, Bro. Ya kali kita gratisin, guys. Enggak juga lah, enggak boleh gitu, guys. Ayo Pak Bu, mari-mari belanja di toko kami. Ayo mari. Oke, dan di sini mungkin kita beli, bukan. Salah. Kita di sini nyetok produk apa lagi, guys? Tepung maybe. Oke, enggak. Mungkin susu. Susu sama pasta boleh, guys. Sama tepung boleh lah ya, semuanya. Nah, oke, kita stok dulu bentar ya, Pak Bu. Bentar ya, kita stok dulu nih. Nah. Bentar. Jangan main ambil aja. Jangan main ambil aja, woi. Buset dah, main ambil aja. Tak dulu, belum dihargain. Tak dulu, sorry guys. Ya elah, sorry. Salah. Pencet kan. Nah. 71. Enak aja main diharga. Dah. Bentar ya. Saya mau nyetok dulu nih. Untung pada sabar kan. Nah. Habis itu kita ini buang dulu bentar. Nyetok dulu. $4. 83. Oke, nice. Oke, dan di sini kita stok. Oke. Bentar. $3. 12. Nah. Dah. Bentar ya. Ini kita taruh dulu, guys. Buang-buang dulu nih. Bentar apa? Bentar ya. Aduh, antreannya panjang banget, guys. Sorry nih. Kita nyalain lampu dulu. Nah. Oh, makasih, Pak. Oke, belanjanya ini. Oke, nice. Set. Nah, nice. Oke, nice. Set. Kembaliannya 6 sen. Oke, terima kasih, Pak. Selamat datang kembali. Oke, tepung 2, roti 1. Oke, pembayarannya kartu kredit. $5 54 sen. Oke, rotinya 1, pembayarannya kartu kredit. $3 96 sen. Salah. Oke, nice. Nice try. Oke, apalagi? Pembayarannya, oh, uangnya pas. Terima kasih. Selamat datang kembali. Oke, kembaliannya 5 sen. Terima kasih, selamat datang kembali. Pembayarannya kartu kredit $7 92 sen. Terima kasih, selamat datang kembali. Oke, tepung. Pembayarannya ini kartu kredit. Oke, $3 71 sen. Oke, nice. Apa yang kurang, guys? Sepertinya kita harus belanja lagi, guys. Kita harus belanja ini sama. Udah ya. Udah, guys. Ya udah, kita belanja ini dulu deh. Dah. Satu, kita belum belanja minyak, guys. Kita belanja minyak dulu lah ya. Nah, kita stok minyaknya di sini, guys. Oke, kita nyetok. Nice. Oke, dan di sini kita taruh harganya dulu. $4.50. Nah. Oke. Halo Pak, selamat datang di toko kami. Sambil berbelanja. Oh, ini aja Pak. Mau sekalian isi pulsanya Pak. Muka gile. Oke, 58 sen. Oke.
Terima kasih, selamat datang kembali. Oke, sugarnya 2, coko chipnya 1. Oke, nice. $21.62. Oke, Pak. Terima kasih, selamat datang kembali. Nice. Oke, kembaliannya $9 ya, Pak. Kelebihan. Sorry. Kelebihan. Salah. Kembaliannya salah, bukan itu. Nah, 34 sen. Nah, terima kasih, selamat datang kembali. Dah. Oke, guys, mungkin gitu aja kan ya. Dah, kita tutup dan kita matiin lampunya. Sampai jumpa di keesokan harinya, guys. Oke. Kita enter. Nice. Tuh. Buh, customer. 21 customer. Barang yang enggak ada itu 0 dan barang yang apa nih hancur itu maksudnya produk hancur apa ya? 0 juga. Store point-nya 119, income-nya 136. Supply-nya 113. Kita untung profit sekitar $22 ya. Balance-nya itu balik modal ya, balik modalnya $74. Wah, gokil, guys. Gokil. Stars the next day. Wow. Di sini kita nyelesain misinya dulu ya, guys ya. Bentar, guys. Soalnya nanggung, coy. Di sini kita nyetok apa lagi? Sepertinya udah ya, kita langsung buka aja. Oke, let's go. Apakah di sini juga katanya ada tagihan, guys? Ntar ya, kita cek-cek dulu. Sebelumnya oh nggak ada, coy. Tagihan nggak ada. Mungkin di sini kita bakal nyetok lagi, guys. Bentar, yang apa yang kita harus stok? Oh, tepung kita harus stok. Tepung, ya tepung bener. Kita harus stok tepung satu, nice. Udah dibuka ini. Ayo bu, silakan bu, belanja bu di toko kami bu. Murah bu, murah. Oke, nyetok, nice. Mungkin kita taruh di sini ya, guys ya. Nah, dah sisanya. Let's go. Ayo pak bu, silakan belanja di toko kami murah. Oke, sugar 2, roti 1. Nice. $13 ya bu, $13.62 pembayarannya kartu kredit. Oke, siap. Pembayaran kartu kredit ya pak. Oke, $10.81. Nice. Terima kasih pak, selamat datang kembali. Di sini kita mendapat 2 lagi, guys. Untuk apa? Kayak misi mendatangkan customer gitu ya. Total customer yang telah datang di toko kita. Maksudnya gitu. Oh ya. Ini aja, Bu. Oh, pembayaran kartu kredit ya, Bu. $11.92. Terima kasih, Bu. Selamat datang kembali. Oh, ini aja, Pak. Minyak 1, pembayarannya cash. Waduh, Bapak, jangan nukerin duit dong, Pak. Buset. Dadah. 95 dolar, guys. 50 sen. Oh my god. Oke, pembayaran kartu kredit ya, Bu. $13. Bentar. Salah. $13.83. Oke bu, terima kasih bu, selamat datang kembali. Oke, dan di sini purchase produk lisensi using computer. Oke, dan di sini kita punya misi ya, guys ya. Tapi ntar dulu, guys. Kita harus menyelesaikan misi hari ini dulu, guys. Oke, pembayarannya cash ya pak. Kembaliannya $6.04 ya pak. Terima kasih pak, selamat datang kembali. Sabar. Ayo pak, bu. Monggo. Dan di sini kita cek dulu apa yang udah mau habis. Oh, sugar udah mau habis, guys. Berarti di sini kita harus nyetok dulu sugarnya 1, nice. Oke, kita stok. Kita stokin ya, guys ya. Oh, yaitu choco chip udah mau habis, guys. Sampai lupa. Choco chip juga udah mau habis ya. Kita nyetok dulu nih. Kita nyetok dulu. Jangan nyetok 2 dong. Choco chip mahal banget soalnya. Nah, nyetok, guys. Bentar ya, Pak. Saya nyetok dulu, Pak. Nah, kita nyetoknya dari mana? Nah, di sini aja lah ya. Nah, dah. Hai, Bu. Halo, Bu. Selamat datang di toko supermarket kami. Selamat berbelanja. Tepungnya 2 ya, Pak. Pembayarannya cash. Oh my god, Pak.
janganlah kamu nukerin duit, Pak. Kamu ini berdasi warga apa? Pakainya udah berdasi, masa nukerin duit sih? Nah, ya itu maksudnya. Nah, $90 $92 8.58 sen. Dah, terima kasih, Pak. Selamat datang kembali. Halo, Ci. Selamat datang. Oh, ini aja, Ci. Oke, pembayaran kartu kredit ya, Ci. $15.90. Terima kasih, selamat datang kembali. Halo, Bu. Selamat datang. Oke, pembayarannya cash ya, Bu. Kembaliannya $1. Eh, bukan. Salah. Eh. Bukan gitu, bukan gitu. Set. Set. Nah, baru benar. Set. Nah. Makasih ya, Bu. Pembayaran cash ya. Oke, berarti ini terus ini. Nah. Aduh, kelebihan. Terima kasih, Bu. Selamat datang kembali. Ini aja, Bu. Gula sama minyaknya satu. Oke, siap. Pembayarannya cash ya, Bu. Kembaliannya 67 sen. Nah, terima kasih, Bu. Selamat datang kembali. Oke, guys. Roti sepertinya masih ada lah ya. Mungkin kita nyetok lagi, guys. Boleh nih. Kita nyetok dulu, guys. Bentar, kita nyetok dulu. Apa yang kita harus stok? Masih ada sih. Ntar aja lah ya. Choco chipnya 2 ya, Bu. Pembayarannya kartu kredit $11.96 totalnya, Bu. Terima kasih, selamat datang kembali. Oh my god, apa itu yang habis, guys? Apa itu yang habis? Roti kah? Oh ya, roti. Kita stok roti dulu. Oh, maaf ya. Maaf, Pak, menunggu. Oke, tepungnya 2. Rotinya 2. Oke, pembayarannya cash. Totalnya $34. Salah. 66 sen. 66 sen. Nah, oke. Rotinya 2, tepungnya 1. Pembayarannya cash. Kembaliannya $3, 37 sen. Nice. Bentar ya, Bu. Nyalain lampu dulu, Bu. Nah, biar terang. Oke, pastanya 1. Pembayarannya kartu kredit $3.12 ya, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat datang kembali. Oh ya, bentar. Saya nyetok dulu nih, bentar nih. Bentar ya. Oh, pastanya udah mau habis, guys. Kita beli pasta ya. Boleh lah. Kita beli pasta nih. Soalnya pasta kita udah habis, coy. Tuh, tepung sama pasta ya. Laku keras nih. Oke, tepung pasta kita stok. Bentar ya, Pak, Bu. Saya nyetok dulu nih. Oke, kita nyetok dulu di sini. Nah, kita stok dan taruh sini aja sisanya. Nah. Oke, kita stok dulu aja. Kita stok. Oke, nice. Udah biarin, kita taruh situ aja. Ngasal, guys. Nah. Oke. Maaf ya, Pat, lama nunggu. Kembali uangnya cash. Kembaliannya 46 sen. Oke, coklat chip 2, pastanya 1. Kembaliannya $4.92. 92 sen. Nah, terima kasih, Pak. Selamat datang kembali. Oke, pembayarannya kartu kredit ya, Bu. Oke, rotinya 2, Bu. Pembayaran kartu kredit ya, Bu. Oke, $7.92. Terima kasih, Bu. Selamat datang kembali. Oh my god, kita kewalahan, guys. Banyak banget ini customer kita, guys. Oke, $15.24, Pak. Terima kasih, selamat datang kembali. Oh my god. Pembayarannya cash ya, Pak. Kembaliannya $5.50. Terima kasih, selamat datang kembali. Sugar ya 2, choco chipsnya 1. Oke, pembayarannya kartu kredit, Pak. $15.64. Terima kasih, Pak, selamat datang kembali. Nah, guys, kita sudah bisa untuk membeli produk license ya, guys ya. Tapi kok di sini kita malah gameplay ya, guys ya. Kita kan di sini niatnya tadi pengen tutorial cara mendapatkan duit banyak, guys. Nah, mungkin
sebenarnya sih ada dua cara guys. Yang pertama ya ini, kalian harus berusaha semaksimal mungkin dengan cara ya ini, kalian main terus kayak saya ini tuh. Dan ya kalian rajin-rajin grinding aja guys. Nah ini buktinya saya bisa cepat mendapatkan duit yang tadinya $50 ya guys ya, menjadi $210 guys. Oke, ini dengan cara bersihnya ya guys ya. Tapi ada lah ya ntar cara kayak ibaratnya sat-set-sat-set gitu, langsung plong gitu guys, duit jatuh dari langit gitu. Ntar ya, saya di sini mungkin bakal beli ini dulu guys, produk lisensi ya, produk apa? Lisensi. Oh iya. Ntar mungkin ada air mineral, keju, terus ntar ada kopi, ada telur, ada susu, sama ada teh guys. Boleh lah. Tapi ntar guys, mungkin di sini kita bakal belinya 300 coy. Gua kira murah gitu guys. Mungkin di sini kita bakal beli apa ya? Ya udahlah. Mungkin di sini kita bakal tutup dan kita next ke hari selanjutnya guys. Oke, let's go. Wih, enggak ada produk yang gagal ya guys ya. Aman guys. Tuh. Customer kita ada 22 orang dan di sini supply-nya $92 dan kita income-nya profit-nya sekitar $137 guys. Nice. Oke. Dan di sini apakah ada billing gitu guys? Bayaran bill. Oh, ada tagihan bill guys, tuh. Ada tagihan bill ya, kita harus bayar guys. Oh, tidak. Udah. Bill-nya udah dibayar dan di sini mungkin kita save cam dulu ya guys ya. Dan di sini saya akan mengasih tahu cara mendapatkan uang cepat guys. Oke. Dan di sini mungkin kita save dan kita quit game. Oke, quit game. Nah, dan di sini saya akan kasih tahu caranya. Caranya itu gampang banget, guys. Kita ke ini, guys. Kita ketik ini apa? Persen APP data. Persen lagi, guys. Nah. Terus habis itu kita ke APP data sini, terus kita local low. Terus habis itu kita ke ini Noka Games. Nah, ini dia save game-nya ya. Dan terus kita di sini buka Notepad. Nah, Notepad. Apakah udah buka? Oh ya, udah buka. Nah, di sini kita drag and drop aja ya, guys ya. Kita tarik, kita klik kiri tekan, terus kita geser ke sini, guys. Kita geser ke Notepad ini. Set. Nah, terus kita perbesar. Oke, dan di sini kita cari yang namanya money. Kita cari di sini guys, money-nya mana guys? Bentar ya, kita cari dulu guys. Set. Nah, selain money di sini kita juga bisa ngedit level kita ya guys ya. Bentar guys, kita ini dulu ya. Kita cari money dulu nih, yang paling penting guys. Yang paling penting kan money tuh. Bentar, kita cari dulu. Kita cari mana money. Kok enggak ada ya? Bentar. Kok tidak ada guys? Bentar. Bukan gak ada sih. Ini panjang banget soalnya guys. Nah ini dia money. Ini ya guys ya money-nya guys. Oke. Dan di sini kita edit aja. Oke, 1. Nolnya ada 7 ya guys ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, nice. Terus titik. Terus habis itu nolnya tambahin 2. 1, 2. Nah. Oke. Ini udah diedit ya guys ya. Nih. Sekitaran ada di sini nih money-nya ya. Money di sini. Terus habis itu kita scroll ke bawah lagi, kita edit levelnya, guys. Kita edit levelnya menjadi bentar. Levelnya udah diedit ya? Wait a minute. Bukan yang ini, coy. Sorry. Salah. Mohon maaf. Kita don't save. Sorry, salah. Sebenarnya udah bener, guys. Sebenarnya udah bener.
tadi salah guys, ada kesalahan teknis. Bentar. Itu save-savean game saya yang cheat ya guys ya. Tadi itu yang bukan cheat. Tadi itu yang cheat maksud saya. Salah. Tepo. Nah, maksud saya yang ini nih, save-savean barunya. Tapi kalau ini kan yang udah ini ya, yang udah nge-cheatnya. Dan di sini kita edit ulang guys, bentar. Kita ke Notepad, oke. Kita drag and drop aja. Oke. Terus kita cari money guys. Money. Gak ada money guys. Kok gak ada money ya? Nah ini dia money guys. Nah ini dia nih money-nya guys. Nah di sini langsung kita edit aja guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus titik nolnya 2. Nah guys, nice. Kita udah edit money-nya. Dan di sini juga kita edit guys. Nah ini kan kita baru level 3 nih. Kita langsung ke level 99 guys. Nice. Set. Kita save. Dan kita langsung aja guys, mulai gameplaynya lagi guys. Let's go. Nah, kita buka gamenya. Sorry guys, tadi ketutupan ya. Sorry. Gara-gara kepencet guys. Sorry. Soalnya di sini ada kayak ini sih, buat pengaturan OBS guys. Pencet. Nah kita continue aja langsung guys. Let's go. Dan kita lihat kan, guys. Kalian bisa lihat guys, money saya sama level saya guys, 99, buset. Tuh. Padahal saya baru mulai guys. Oh my god. Udah langsung nge-cheat aja nih. Nih. Buh, gokil guys. Kita sudah bisa beli ini juga, higher. Belum bisa coy. Harus check out dulu ya, check outnya complete tuh. Level apa sih, complete check outnya harus banyak. Berarti di sini kita harus beli apa dulu nih? Perluas, tapi jangan perluas dulu lah ya. Kalau perluas terlalu ini coy. Mungkin ya pokoknya seperti itulah ya guys ya, ngecitnya coy. Mungkin ini kita langsung buka aja lah ya. Ya langsung buka aja guys. Oke langsung buka aja. Nah set. Mungkin kita bakal upgrade ini aja guys. Bentar. Upgrade. Bentar, jangan produknya. Kalau produk, no, kita bisa beli produk lisensi. Gara-gara level kita udah ini maksimal ya guys ya. Nah mungkin di sini kita beli ini aja guys. Untuk perluas guys, perluas, 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 perluas. Yuk perluas, yuk perluas, perluas. Nice. Set. Kita lihat guys. Boom, 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 boom. Buh, luas banget guys. Oh my god, oh my god. Wuh, buh, buh. Luas banget guys. Oh my god, jadi luas banget. Jadi luas banget. Hah? Toilet paper. Toilet paper. Tapi saya kan belum beli produk lisensi. Lisensi. Apa level saya udah ini ya guys ya? Aduh, repot juga ya guys. Tapi lo ya udah ya. Ya udahlah ya. Mungkin cheatnya sampai segitu aja guys. Dan oke, terima kasih guys yang sudah mau menonton video ini. Kalau kalian suka video ini silahkan like. Kalau kalian suka channel ini silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis. Saya di sini Mr. Gaming. Terima kasih. Sampai jumpa di game simulator kantin selanjutnya. Dan mungkin saya bakal ntar lanjutin live streaming lagi. Tapi mungkin save-savean saya yang itu udah kena cheat guys, yang sebelumnya itu ya. Dan oke, terima kasih. Bye-bye.